satu hal yang saya tahu bahwa Indonesia ini adalah Bhinneka Tunggal Ika, dimana kita sebagai umat beragama itu harus bisa saling membantu satu dengan yang lainnya. LDI Kota Depok menyelenggarakan sholat Idul Fitri di lapangan Lembaga Cornelis Seestelin atau LCC Depok, Jawa Barat pada hari Sabtu 22 April 2023. Sejak tahun 1996, LDI telah mendapat perizinan pemakaian lapangan milik Yayasan Lembaga Cornelis Seestelin yang digunakan untuk sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Dalam kesempatan itu, Koordinator Lapangan dan Makam Yayasan LCC, Joni Bakas mengungkapkan, kerjasama sudah terjalin dengan baik antara LDI dan yayasan yang berjalan selama 27 tahun hingga saat ini. Itu kalau nggak salah dengan Pak Asep. Ya, Pramuka kita. Awalnya ya, saya bilang tolong aja buat izin permohonan untuk makan lapangan. Nanti kita bawa ke sana. Nah, setelah dibikin sama Pak Asep, kita bawa ke sana, dia setujuin sama LCC untuk sholat. Senada dengan Joni Bakas, staf pembinaan pemuda dan anak Gereja Bethel Indonesia, Revelino Gilbert mendukung kegiatan LDI dalam menunaikan sholat Idul Fitri. Kita ini punya fasilitas di depan tempat sholat idnya, kenapa enggak kita pinjamkan? Karena satu hal yang saya tahu bahwa Indonesia ini adalah Bhinneka Tunggal Ika, dimana kita sebagai umat beragama itu harus bisa saling membantu satu dengan yang lainnya gitu. Jadi kalau misalkan saudara daripada muslim, kita bisa bantu, kenapa enggak kita bisa bantu, begitu juga dengan sebaliknya. Sementara itu, Ketua DPD LDI Kota Depok, Hairul Baihaqi, mengatakan bahwa kegiatan sholat Idul Fitri di lapangan Lembaga Cornelis Seestelin merupakan komitmen untuk menjaga toleransi di Kota Depok. Kita sudah 28 tahun kita melaksanakan toleransi ini. Mungkin cuma tidak diekspos ke beberapa banyak media maupun stakeholder lainnya, pemerintah dan sebagainya. Bahwa kami dengan GBI, kemudian Yayasan LCC itu sudah berkolaborasi dan kerjasama dalam hal untuk saling membantu. Kegiatan sholat Idul Fitri LDI di Gereja Bethel Indonesia menjadi bukti nyata di tengah perbedaan agama. Menjunjung sikap toleransi dan kebersamaan masih bisa terjalin dengan baik.